Pasal yang apa yang yang pas tak lah pembangunan. Pasal apa? Dia kata yang dia kata oh, tuduhkan ini nanti apa ada syarikat yang berkepentingan, ada individu yang berkepentingan. Tapi dah sudah terhad kepada empat kan? Empat tu apa? Semua tegak-tegak. PNB, Tabung Haji, Yayasan Hartanah yang satu lagi. Itu lepas tu apa? Putrajaya Holding. Dari mana syarikat-syarikat yang atau EGLC yang memang tegak? Ini kalau saya rasa kalau sesiapa pun dapat partner seperti itu dengan memang bagus untuk membangunkan tanah Melayu di Kampung Baru. Dan juga lagi satu, kalau katakan apa yang mana individu yang pemilik tanah, dia nak bangun sendiri pun boleh, tapi dia kena rujuk balik kepada perbadanan Kampung Baru. Dan ada juga lembaga penasihat mana mas duduk sebagai lembaga penasihat. Jadi semua kepentingan terjamin, iaitu MAS pun terjamin dia punya kepentingan sebagai peranan yang yang dulu diteruskan sebagai penasihat. Lepas tu dia juga ada yang duduk dalam perbadanan sebagai lembaga. Jadi pemilik pun tak rugi apa pun. Dia ada pilihan, dia boleh bangun sendiri, cari partner lain ataupun bangunkan dengan badan amanah kerajaan yang mana memang tegak-tegak. Jadi macam mana yang PAS menentang sangat ni? Saya ingat dia nak jual Melayu pada DAP jadi kan? Kalau saya, kalau orang kata oh ini PAS kata oh inilah apa UMNO ni jual Melayu pada siapa? Pada tak jual Melayu pun sebenarnya membantu Melayu buat kerja membangunkan tanah ni. Jadi sebab tu saya rasa lah kadang-kadang saya pun tak faham apa pasal PAS menentang dalam undang-undang ni. Dia saja nak cari menjadikan isu kan. Pasal dari ikut survey, tuan punya tanah memang hendakkan kepada pembangunan melalui perbadanan Kampung Baru. Mundur, miskin, biar marah tu lah. Tapi yang itu banyak mungkin yang duduk kat situ kan. Dia ni yang PAS tokongan orang yang duduk situ. Dan yang duduk situ pun sekarang dia pun bukan semua orang yang apa yang rakyat Malaysia kan. Banyak punya orang asing. Tapi yang saya ingat PAS sahaja ni dengan dia nak asyik nak pangkang. Kalau Melayu punya kepentingan pun rugi pun tak apa asalkan dia pangkang. Dan tambah lagi dengan DAP dia ikutlah tunjuk DAP sekali. Jual Melayu pada DAP ni. Dia rasa lah. Saya ingat dia ada dua kategori. Satu kategori itu tuan punya tanah pemilik. Ha, itu yang menyokong. Yang mungkin tak menyokong tu sebahagian daripada yang menjadi penghuni atau penyewa kat situ. Ha, itu yang PAS punya target tu. Jadi, tapi pada saya, kalau tak ambil langkah berani macam ni, yang dan saya punya pengalaman lah tengok kepada keadaannya. Ini cara yang terbaik lah. Pasal kalau macam di Johor Bahru pun, kalau saya pun kalau nak bawakan pada pembangunan kawasan Melayu, mesti saya panggil agensi Melayu. Sama ada J-Corp ke, ataupun MARA ke, UDA ke, ataupun Iskandar, suruh bangunkan bersama. Pasal yang kita lemah ni kan, bila agensi-agensi badan amanah Melayu, kepentingan Melayu ni, dalam kerajaan, tak bersama dalam merancang melaksanakan pembangunan. Nah, ini yang selalu kita kelemahan. Ini kali ini buat cara bersama lah, bekerjasama. Ini lebih 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 ada, kalau jadi dapat partner lah di segi PMB sebagai partner, memang ada apa, ada punya governance dia, ada dia punya ada duit dia kan, ada kemampuan dia. Tabung Haji lagi pun ada kemampuan dia dari segi ekonomi, apa tu Yayasan Hartanah tu pun merupakan badan kerajaan. Dan juga Putrajaya Holding mempunyai badan apa anak syarikat Petronas kan. Jadi ini semua yang baik-baik kan. Jadi saya kalau nak tengok sendiri dari sini,
memang lagi pun tak dikecualikan, mana tak tutup peluang orang lain. Kalau orang lain nak datang masuk syarikat Melayu, datang masuk buat pakatan, buat apa, buat sesama, tak jadi masalah. Jadi tak rugi apa, bukan ada tanah nak kena ambil pun. Kerajaan ada 100 ekar, masih lagi boleh buat core project, anchor project. Jadi itu yang perancangan pelaksanaan tu yang kita lihat. Saya rasa lebih inilah cara yang baik. Dalam cara dia hanya facilitator, dia hanya memudahkan, dia bukan jadi pemodal. Dia panggil antara empat kumpulan badan agensi untuk menjadi pemodal ataupun pelabur ataupun rakan atau sama ataupun individu syarikat-syarikat yang lain yang nak bangunkan tanah seperti pemudah. Dia hanya jadi macam facilitator, pemudah cara untuk dari segi perancangan, dari segi perancangan dan penentuan syarat-syarat pembangunan. Itu saya ingat, saya tak nampak masalah mengapa PAS nak pangkang rang undang-undang ni. Kecuali dia nak jual Melayu kepada DAP.